Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini keadaan pasar sayur dagangan yang baru datang. Bukan hanya dagangannya saja, orangnya juga ikut nangkring, teman-teman. Ini yang baru datang. Nah, ini ibunya. Aduh. Halo guys, di pasar. Ngastono apa jenengan? Timun. Aduh. Timun, mantap. Aduh. Ibune ngasto timun. Apa kaya nak kena kape? Nah, ini pembagian itu yang kerudung warna pink penjual di sini, yang lainnya para petani. Posisi bongkar muat. Ini mobil datang dari kampung di ini, ibu-ibu yang punya dagangan, dia mencari dagangannya dan diberikan kepada para penjual di sini, teman-teman. Karena petaninya banyak dan hasil taninya dijadikan satu di atas mobil, jadi harus tahu tadi dari rumah mana dagangannya, kepunyaannya sendiri-sendiri, teman-teman. Kalau sawi langsung ikatan. Aduh, Mbah Sariman. Daun onclang harus ditimbang terlebih dahulu agar tahu bobot timbangannya. Nah, jadi tukang bongkarnya itu harus bertanya kepada sang sopir dagangannya mau dikasihkan kepada siapa. Nah, Mbah Sariman. Aduh. Rajanya bareng putih. Rajanya bareng putih. Aduh, itu dagangan yang baru datang sama orang-orangnya. Bawa apa, Bu? Aduh. Nah, kita lihat dari sisi sebelah sini. Nah,
orang-orangnya baru datang semua. Popong kang, cengklek ora popo. Karo ya. Lagu ini gigal deh masak nih. Aduh. Itulah. Para petani yang baru datang. Seruan pasar sayur yang bawah sana masih kosong, belum datang orang-orangnya. Oke teman-teman, videonya kita lanjut lagi nanti. Ini karena waktu menunjukkan pukul 1 siang, saya harus bekerja kembali. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.